Israel dikenal sebagai negara yang mampu menciptakan beragam senjata canggih, termasuk drone. Namun dalam perang melawan Hamas, Israel justru tidak memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Hal itu disampaikan analis militer dan politik di Rusia, Alexander Mikhailov. Ia menyebut, kemampuan perang drone Israel jauh lebih signifikan dibandingkan Hamas. Bahkan, semua jenis drone mampu diproduksi oleh negara tersebut. Sementara Hamas hanya menggunakan drone murah yang membawa bahan peledak kecil. Kendati demikian, penggunaan drone tersebut dilakukan secara aktif. Bahkan, drone Hamas mampu menghancurkan tank-tank Israel yang jauh lebih mahal. Melihat fakta tersebut, Mikhailov berpendapat bahwa Israel sebenarnya tahu jika Hamas memiliki drone. Namun, mereka tidak menyadari seberapa baik kinerja Hamas dalam bidang tersebut. Sejauh ini, Israel malah mengandalkan pesawat tempurnya untuk menyerang Gaza. Mikhailov mengatakan, teknologi drone yang dimiliki Hamas memang tidak akan membuat Gaza merdeka. Namun, penggunaannya secara terus-menerus akan membuat Israel kesulitan mencapai tujuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.